Astagfirullahaladzim, itu bukan Fadli. Ya bukan Fadli itu. Ya bukan dia, itu aja. Bukan, kan sudah saya jawab barusan, kamu nanya lagi. Bukan, bukan si Fadli itu. Itu kejadiannya sudah lama. Saya sampai sekarang belum ketemu sama anak saya hanya baru menanyakan sebatas ini siapa, ini kenapa. Itu bukan Aipa katanya. Siapa? Ya tentu dia gak tahu. Itu aja. Selalu liburan berdua. Paling enggaknya dia bawa asistennya si Padli. Si Bika bawa juga. Kan selalu saya menanya kemana ke sana. Sama siapa? Dia bawa asisten satu. Si Bika bawa. Jadi kan bukan berdua dia. Nah untuk saat sekarang anak saya itu kan sudah 23 lebih umurnya. Ya gimana saya menjaganya 24 jam ya enggak mungkin. Anak muda ya gimana. Ya gimana kita merasa kecolongan ini kan berita. Beritanya belum pasti.